2002. Alhamdulillah sehat luar biasa. Waduh, tamat makan kemana tuh? Terima kasih ya ibu-ibu semua. Tetap semangat. Berapa bungkus? 450. Jadi menyambangi posko kebanjiran di IGN Gedung Nasional. Yang penting sehat selalu, doa ya Bu, Pak. Doa bersama, semoga cepat berakhir semua. Insyaallah. Anak-anak semua jadi sehat selalu ya, semangat ya. Semangat ya. Allah. Thank you.
Bapaknya mana? Bapak kami panggil ke sini. Darahnya dari mana? Sama ini lonceng kuning tadi. Kalau urusan susu saya sensitif makanya. Saya kasihan ada 3 bayi gitu. Denjo. Dan nanti ini aja, itu ada yang bantuan dari Korpi itu kan masih di Korpi. Yang ASN Korpi itu ada anggaran, berikan aja untuk hanyut sama susu. Terus pantau juga yang lain ya, lokasi yang lain beberapa tempat. Pak Kapolsek gimana? Apa masukan ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi mau nggak mau nanti kita tetap siaga lapangan dulu semua ASN. Hari ini alhamdulillah sebintang kita gotong royong semua. Belura gimana? Banyak warga Belura ya? Iya, iya Pak. Paling banyak terdampak Belura. Banyak di kota Pak. 1000 lebih. Semuanya masih banyak sih Pak, masih berair semua. Dan kondisinya itu memang air memang progresnya itu kecil kali. Apalagi yang di wilayah kami Belura. Tadi memang di warga-warga yang berada ada paret yang menuju ke Pertamina itu ada yang sudah ternyata memang banyak sampah itu Pak. Tadi sudah dikeluarin sampahnya, kebetulan jaring-jaring itu juga jadi terlepas dari apa macam ini. Jalur yang kemarin ke Pertamina yang dari Kapuas itu belum Pak, karena posisinya agak dalam, jadi warga nggak berani Pak. Hari Rabu nanti rencana saya dengan Angkatan Laut juga, karena terkait bahan mereka ya. Kita juga undang Pertamina, jadi ada rencana yang sudah dibuat oleh Satker sebenarnya. BWS sudah buat rencana, itu membutuhkan lahan, kena lahan Pertamina itu kurang lebih 1 hektar. Terus lahan angkatan laut kurang lebih 2 hektar. Itu untuk membuat pintu air penampungan. Jadi selagi ini nggak tidur, kalau hanya kita memperbaiki drainase tidak solusi. Kalau bintang utara ini harus ada pintu air, karena ketika ketinggian air laut itu naik, ini posisinya nggak akan tertahan. Makanya harus ada pintu air. Insya Allah hari Rabu nanti kami FKPD sama para rapat untuk masalah lahannya. Petugas kesehatannya standby terus ya, saya minta ya. Standby Pak. Dari hari pertama juga. Apalagi kesehatan standby ya. COVID-19, artinya kita harus berdampingan dengan kondisi yang kita hadapi pada hari ini. Sehingga langkah-langkah yang harus kita buat adalah pertama, tetap sabar. Saya hari ini mengerahkan semua ASN Bintan, tidak ada yang di kantor selama 2 hari sampai besok. Jadi sampai besok itu ASN Bintan berada di lapangan terus. Dan saya juga terima kasih pada TNI dan Polri yang terlibat secara langsung dalam rangka untuk membantu meringankan beban masyarakat kita yang pada hari ini sedang terima musibah, bahwa curah hujan yang cukup tinggi ini memang memberikan dampak luar biasa, termasuk juga naiknya permukaan air laut ya. Secara teknis sebenarnya OPD teknis sudah membuat sebuah simulasi untuk penanganan banjir di wilayah Bintan Utara. Jadi kemarin dari GWS Satker yang menangani masalah perairan dan drainase itu sudah berkoordinasi dengan OPD di Bintan,
kita dalam waktu dekat akan minta Pertamina dan juga Angkatan Laut akan kami undang karena memerlukan lahan dalam rangka untuk penanganan membuat sebuah proses untuk penanganan banjir di Kalimantan Utara. Itu kalau nggak salah tuh anggarannya mencapai berapa ya? Itu sekitar 18 miliar semua itu dari GWS. Yang dibutuhkan adalah lahan untuk membuat penampungan pintu air. Jadi gini, selagi tidak dibuat pintu air, uban tetap seperti ini. Jadi harus ada pintu air karena permukaan air itu naik, surut. Permukaan air laut yang naik. Jadi tidak hanya karena curah hujan, tapi permukaan air laut itu naik sehingga ini memberikan dampak. Oke, Bos, ya terdampak sekali, Pak. Di wilayah kita Bintan ini gimana saja, Pak? Merata di wilayah darat merata. Dari mulai Bintan Utara sampai Bintan Timur itu merata. Dan kalau yang paling parah dua kecamatan sih. Tiga malah, yang paling parah tiga kecamatan, Bintan Utara nomor dua lah. Yang paling parah saya lihat kondisinya di Bintan Timur kemarin, sampai 1,5 meter. Yang terakhir tuh di Sungai Kecil ya, Sungai Kecil. Mudah-mudahan lah, cepat selesai ya. Oh, mantap. Ramai, Pak. Satu kali buat berapa bungkus? Hari pertama 1.300, semalam 850, hari ini 650, 620. Hari ini naturan lah, 450. Sebagian kan amal ibadah. Amin. Amin. Jangan salah ngaduk yuk. Ya makanya saya mau ajarin Pak Ami supaya jangan salah ngaduk, Pak. Aduk, Pak, biar jangan salah ngaduk, monggo. Ini sayur kates nih. Ini sayur kates, sayur kampung, Pak, tapi enak rasanya karena ngaduknya mantap juga. Bapak ngaduk nanti saya ajarin. Ya, mantap Pak Apri ngaduk. Pak Apri sudah bergabung di dapur. Mulailah. Udah Pak ngaduknya. Udah. Ini pasti tambah enak karena Bapak kita Bupati yang ngaduk. Terima kasih ya Pak Apri. Semoga sukses selalu Pak Kenari. Kita tunggu Bapak punya pelantikan, Pak. Oh, siap. Kawal terus. Pak Zamat, ini sampai kapan apa ini korban apa ini Pak Zamat di sini? Kalau masa tanggap darurat itu sebenarnya sampai hari ini. Tapi melihat tadi kondisi di lapangan masih ada yang mulai banjir, jadi yang masih mengungsi di sini masih tetap kita tambah harinya. Menyesuaikan saja dengan kondisi di lapangan. Oh, berarti penyesuaian Pak Zamat. Penyesuaian di lapangan lagi. Terima kasih Pak Zamat. Sama. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.